Assalamualaikum, kembali lagi di channel Sylvie Story. Di sini aku mau bikin video unboxing. Kalian penasaran ya, aku mau unboxing apa? Tarap! Aku mau unboxing rice cooker dari Hanlifer. Ini harganya super murah banget. Kalau kalian suka, nanti kalian bisa langsung klik linknya ya. Aku taruh di description box. Langsung aja ini aku beli packagingnya. Super aman banget karena dia pakai dus, nggak bubble wrap aja. Langsung aja kita buka ya. Paling nggak sabar kalau unboxing kayak gini. Aku kemarin kan sebelumnya aku itu kalau masak nasi pakai dandang ya, atau pakai panci. Nah, hari ini aku lagi pengen banget beli rice cooker ya, biar mudah masaknya lah ya. Jadi aku searching di Shopee, akhirnya aku nemu Hanlifer. Aku juga penasaran karena dia harganya murah dan buat warnanya itu lucu-lucu, kayak modelnya juga lucu-lucu, pokoknya kekinian banget. Ini dia, setelah aku unboxing, aku tunjukin ya. Dia juga pakai apa yang namanya styrofoam, jadi paket kita bakalan aman banget. Langsung wah, dapat spatulanya guys. Apa kayak gini, entong ya kalau bahasanya, entong, dapat entong ya, kayak biasa lah. Ini entongnya tapi cekung, nggak kayak biasanya, biasanya kan ceper kayak gitu, ini cekung. Kalian bisa lihat nggak, super lucu banget. Ini mini ya, kayaknya ini cocok buat kalau kalian itu hidup berdua ya, sama suami atau anak kos. Wow, super lucu banget warnanya, itu bentuknya juga kekinian banget. Ini aku buka. Perlu aku ingetin ya, ini kalau buat keluarga besar kayaknya kurang, tapi kalau untuk berdua atau sendirian di kos ini bakalan cukup banget, lucu banget. Packagingnya kekinian, lihat warnanya ijo-ijo doff. Ini warna-warna yang lagi hit sih, super cocok banget nih, lihat. Oke, aku tunjukin ya, ini tampak depannya, disitu ini samping, ini belakang. Ada colokannya juga, ini nanti colokan listrik ya, dan ini samping lagi. Terus ini bagian belakangnya atau bawahnya, lihat ya, terus ini bagian depannya. Kalau untuk first impression aku, untuk bentuknya ini super lucu, kekinian, habis itu estetik lah kalau anak zaman sekarang. Langsung aja kita buka. Wow. Oke, aku mau liatin dapat apa aja. Bentar ya, aku liatin dulu dalamnya. Cocok banget lah buat anak kosan atau pasutri baru, ini cocok sih. Buat makan sekali, dua kali kayak gitu ini masih bisa. Kalau kalian makannya dikit, nasinya dikit, ini bisa 4 kali juga sih. Langsung aku taruh dulu ya. Nah, ini dia tadi dapatnya, ini tutup penutup depannya. Aku nggak tahu ya, biasanya tuh buat plastik biasanya tuh bahannya plastik kalau penutup bagian atas itu. Kenapa ini kayak seng ya? Maksudnya ini kayak besi kayak gitu loh. Biasanya tuh kerawang-kerawang, ada bolongan-bolongannya buat mukus. Aku juga nggak tahu kenapa ini besi. Oke, lanjut aja. Yang kedua, selanjutnya aku dapat takaran buat nasi. Ini seperti biasa ya, takaran nasi. Kalau kalian mau berapa cup gitu, biasanya kalau satu cup ini aku dua kali makan, tapi kalau suamiku satu cup satu kali makan. Wah, ini dia, ini colokannya ya, ini colokannya untuk nyolokin listriknya. Dan seperti biasa ini ada panduannya, buku panduan. Aku nggak tahu ini bahasa apa. Oh, bahasa Inggris guys, aman lah ya kalau bahasa Inggris masih bisa dibaca. Kalau bahasa Cina yang susah banget dibaca. Nah, selanjutnya ini wadahnya. Nah, ini menurut aku sih pas banget, kecil dia.
Oh nggak tahu ya, ini bakalan buat 2 kali makan atau 3 kali makan kalau ukuran aku. Tapi kalau kalian diet, ini cocok banget sih. Maksudnya sekali kalian masak nasi bisa buat 3 kali kayak gitu loh. Sekarang aku juga lagi ngebiasain nih buat makan nasi dikit tapi sayurannya banyak. Jadi ini bakalan cocok banget. Apalagi kalian yang suka makan nasi hangat. Maksudnya ada tuh yang suka makannya nasi hangat atau nasi yang fresh baru jadi, ini cocok banget sih. Langsung ya ini. Cucuk. Habis itu kalau kalian mungkin loh, mungkin setelah kalian habis masak, habis itu kalian punya lauk misal kayak ayam Bali atau ayam pedas kayak gitu, bisa nih diangetin di atasnya, mungkin kayak gitu. Kalau biasanya kalau rice cooker biasanya kan ada yang lubang-lubang emang buat ngukus, kayaknya ini buat ngangetin masakan kalian biar minyak-minyaknya atau kuah-kuahnya nggak tumpah. Ini sih cocok banget ya. Jadi kalian misal nih anak kosan habis masak ditaruh di atasnya, habis itu nasinya di bawah, ini nggak bakalan basi kayak rice cooker lain ya. Maksudnya kalau rice cooker lain kan wadahnya ini bolong-bolong, jadi kalau apanya tumpah nasinya juga ikutan cepet basi kayak gitu, cepet bau lah. Kalau ini nggak, jadi ini cocok banget sih, lauk bakalan tetep anget terus kayak gitu. Tapi ini nggak bisa ya buat nyimpen ya, sayur mungkin kalau oseng-oseng bisa ya, tapi kalau sayur itu kayaknya nggak bisa. Nah perlu kalian ketahui, ini nanti aku bakalan tes buat masak nasi, atau nanti selanjutnya aku juga bakalan ngasih tutorial masak, misal masak sop di Magicom atau masak apalah ya, nanti sesuai request aja, kalian request aja nanti aku masakin gitu. Udah sementara gitu aja, dari segi bentuknya atau packagingnya semua aku suka, dan warnanya yang pasti estetik banget, modelnya estetik kekinian, ini cocok banget sih, aku rekomendasiin kalau kalian mau beli. Nanti selanjutnya aku mau ngasih tutorial masak nasi pakai ini. Stay tune ya, makasih banyak. 4 dulu 2 cup. Kita punya kalau 3 cup kebanyakan. Aku bersihin dulu. Nah ini udah aku bersihin, aku udah takar coba seperti biasa, langsung aku colokin aja listriknya. Nah ini bentuknya nggak tahu, ini pertama kali dia kedip-kedip, langsung aja aku masak di cooking. Oke langsung kita tunggu ya nanti hasilnya dari nasi ini. Guys, ternyata pas aku lihat dengan mata aku sendiri tanpa di kamera, ini nggak kedip-kedip gini, tapi ya tulisan biasa kayak gitu. Nggak tahu kalau efek kamera kenapa kok kedip-kedip. Kalian bisa jelasin nggak? Langsung ya, nanti tunggu sampai nasinya mateng. Tara, ini sudah keep warm, jadi udah mateng guys. Langsung aja kita coba. Wih, lihat tuh nasinya. Benar-benar punel banget sih, kalau menurutku itu punel banget. Wih, mateng beneran guys ya. Iyalah, harus cooker, masa nggak mateng beneran. Ada-ada aja, ini aku coba balik-balik. Dan samping-sampingnya nggak begitu kelap sih guys, ini bagus banget. Ini aku coba lagi. Ini aku nyiapin makanannya dulu, ada ayam goreng sama telur dadar dan sambelnya. Wih, sambel terong dan tahu, enak banget. Oke, ini ada sambel terong. Tadi terongnya aku bakal terus aku penyet, super nyami banget. Habis itu aku coba ada ayam goreng sama dadar jagung. Nah, yang ini tadi aku pakai Henry Ford. Langsung aja
aku makan dulu. Makan nasinya dikit aja, guys. Lihat. Oke, terima kasih. Nih, tahu sama sambalnya. Ini tadi sengaja terongnya aku bakar, guys. Jadi biar benar-benar sedap banget lihatnya. Ini orang. Ish. Nah, ini banget. Situ aku ada